Beginilah suasana pasar takjil di lokasi Pasar Sari Malaha, Kota Tidore, Kepulauan. Dengan berlokasi di depan pasar Kota Tidore yang ada hanya di bulan suci Ramadan ini, banyak diminati oleh kalangan masyarakat, khususnya umat muslim yang sedang berpuasa. Tak tanggung-tanggung banyaknya pedagang dadakan ini yang menggelar lapaknya mulai jam 2 siang hingga sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau. Dan menyediakan berbagai aneka makanan dan minuman segar. Gorengan pun disediakan di sini sebagai pelengkap berbuka puasa. Dan di sepanjang ruas jalan masuk pun dipenuhi dengan penjual kelapa muda yang nantinya siap saji. Harga jajanan ini dibilang cukup murah, mulai harga Rp2.000 hingga Rp5.000. Omset pedagang pun sangat bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000, dan juga bisa melebihi daripada itu per hari. Keuntungan bersih bisa mencapai hingga ratusan ribu rupiah. Sebagian pedagang bukan merupakan pedagang kaki lima permanen, melainkan dari kalangan warga biasa yang hanya berjualan saat bulan suci Ramadan. Kehadiran pasar takjil yang sangat membantu warga yang berasal dari kalangan pekerja. Mereka yang tak sempat memasak, mereka bisa membeli aneka kuliner dengan harga terjangkau.